Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا والصبر ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan dunia ini, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, seluruh makhluk Allah ciptakan untuk kita hadir pun. Jadi Allah Ta'ala menciptakan dunia ini untuk manusia, tapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala bukanlah untuk dunia ini. Ini harus dipahami, Pak. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan kita? Untuk mengenal Allah. Ya. Untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun hari ini hadirin sekalian, kita berat untuk mentaati Allah. Bahkan di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mentaati Allah sama sekali. Kenapa? Karena lemahnya iman. Kenapa? Karena lemahnya iman. Kenapa iman ini bisa lemah hadirin mulia? Nabi katakan akhir zaman itu umatku iman mereka turun naik, bahkan keluar masuk. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai pas iman keluar lalu kita mati. Maka Rasulullah SAW ajarkan kita satu amalan yang sangat sederhana untuk meningkatkan iman. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Hari ini kita tak paham harga iman. Seperti anak kecil dikasih coklat, dikasih ice cream, ditawarkan kamu pilih mana, ice cream apa cek 1 miliar, pilih mana kira-kira, Pak? Anak kecil tak paham harga cek 1 triliun, 1 miliar. Dia tentu akan memilih ice cream. Mohon maaf, seperti monyet. Monyet ini hadirin mulia, kita tawarkan kacang sama duit 100 ribu, pilih mana kira-kira? Kacang dia pilih. Hari ini kita tidak mengenal harga iman. Padahal Nabi SAW menjelaskan sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Iman itu letaknya bukan di lidah, Pak. Iman itu letaknya bukan di mata, bukan di telinga, tapi di mana? Di dalam hati. Kalau iman tak masuk ke dalam hati hadirin mulia, itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam senapan. Satu orang kampung pergi ke kota, dia lihat toko yang jual peluru hadirin mulia, jual pistol. Dia ditanya, ini apa nih peluru ini? Kata si pedagang, Pak, ini peluru ini. Dia bilang, kalau kena kepala gajah pecah ini, Pak. Peluru ini kalau kena harimau mati harimau. Kalau kena kijang, wah langsung tewas tuh kijang. Oh kalau gitu aku belilah 100 butir katanya. Oh, orang kampung, dia pulang ke kampungnya, dia cerita ke orang kampung, "Hei, orang kota ini punya alat canggih. Apa? Ini benda ini katanya kalau kena macan mati macan nih kena ini. Mari kita pergi ke hutan." Dia ke hutan, nampak macan, dia lempar pakai peluru. Kira-kira macan mati enggak, Pak? Apa dia yang mati, Pak? Hari ini begitu, iman tidak masuk ke dalam hati. Peluru tidak masuk ke dalam senapan, tidak ada manfaatnya.
Iman kalau tidak masuk ke dalam hati, tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Hanya di lidah saja, hanya di lisan saja. Ada satu orang kiai, saya dengar dari guru saya cerita ini hadirin mulia. Tamsilan. Jadi kiai ini memelihara satu burung beo. Nah, dia pelihara satu burung beo, lalu burung beo tadi diajarkan berbicara. Apa kalimat yang diajarkan? Hati-hati. Coba bapak dengar baik-baik ya, nanti diikuti ya. Hati-hati. Hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Gimana bunyinya, Pak? Hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Sampai fasih burung beo tadi. Setiap pagi dia bilang gitu, hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Lalu kiai tadi melepaskan burung beo tadi di kerumunan burung beo yang banyak di hutan. Karena tiap hari dia bernyanyi, hati-hati pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Akhirnya teman-temannya pun ikut meniru-niru hadirin mulia. Satu hutan, burung beo bunyinya apa? Hati-hati pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Sampai suatu hari datang satu orang ke pesantren, ke pondok pesantren itu untuk belajar agama. Terus kata kiai, baik, kamu bisa jadi murid di sini, jadi santri, satu syarat. Kau lihat itu kan sarang burungku itu, kandang burungku itu kosong. Kalau kau pergi ke hutan dan bisa tangkap satu ekor burung beo, kau langsung besok belajar jadi santriku. Oh, tenang Pak Kiai. Maka anak muda tadi pergilah hadirin mulia, dia pergi ke hutan. Dia bawa umpan, dia buat jaring. Ya, menangkap burung beo. Tiba-tiba sebelum dia menebar umpan, terdengar burung-burung tadi bernyanyi semua. Hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Oh, kurang ajar nih katanya. Ternyata kiai tadi ngerjain saya ini. Dia balik ke pesantren tadi, lalu dia berkata kepada kiai tadi, Pak Kiai, kalau Pak Kiai tidak mau mengambil saya jadi murid, enggak apa-apa, kasih tahu. Kenapa kau marah-marah, nak? Itu burung beo satu hutan sudah tahu saya datang menangkap dia. Terus, ya percuma saya tebar umpan. Apa kau tak tebar umpan? Percuma. Kenapa enggak coba dulu? Coba, dicoba dulu, dites dulu. Oh iya, dicoba dulu. Balik lagi dia, Pak. Ketika dengar burung beo, kawanan burung beo tadi berkata, hati-hati, pemburu datang, dia tebar umpan, jangan dimakan. Dia tebar umpan, seluruh burung beo yang berkicau tadi turun dan memakan, dan memakan umpan, dan dia tertangkap semua. Maknanya apa? Kalimat hanya di lidah saja, tak ada manfaat. Jadi umur kita 60-70 tahun di dunia hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan? Memindahkan kalimat la ilaha illallah dari lisan ke dalam hati. Segini jaraknya, Pak. Tapi ini perlu pengorbanan harta dan diri. Perlu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah. Banyak orang di jalan Allah tapi tidak sungguh-sungguh. Banyak orang sungguh-sungguh tapi tidak di jalan Allah. Siapa saja yang bermujahadah? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu enggak mujahadah itu apa maksudnya? Mujahadah ini mengganti kesenangan nafsu kita dengan kesenangan Allah. Mujahadah ini membawa kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita. Itu mujahadah. Ya, di saat kita enak tidur, bangun, itu mujahadah. Di saat pengen makan, puasa, itu mujahadah. Di saat ingin berkumpul dengan anak istri, kita tinggalkan dia untuk pergi berdakwah, itu mujahadah. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan bukakan mereka pintu-pintu hidayah. Nah, ini puasa ini salah satu sarana tarbiyah, Pak. Ramadan ini sarana bermujahadah. Kita tidak makan di siang hari, kemudian tidak tidur di malam hari, Pak. Siam di siang hari, qiyam di malam hari, kemudian baca Quran setiap hari. Kita enak sini, Pak, sholatnya cuma 11 rakaat ya. Di Temboro sana, Pak, di pesantren Al-Fatah, setiap malam 30 juz, Pak. 8 jam sholat tarawih. Ada orang yang kuat, Pak, ada. Itu bukan kekuatan fisik, Pak, itu kekuatan iman. Kalau kekuatan fisik, satu jam udah kesemutan kaki gitu. Tapi iman hadirin mulia, Masya Allah. Awalnya penuh masjid, kemudian berkurang sedikit, berkurang. Pas udah jam-jam terakhir tinggal satu saf, dua saf lagi orang-orang pilihan. Jadi hadirin sekalian,
Kita tingkatkan iman kita dengan cara apa? Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Mulai hari ini, Pak, Bu, berhentilah membesar-besarkan makhluk. Berhentilah membesarkan bapakku, pamanku, kakekku, abangku, guruku. Ya boleh, Pak. Hari ini banyak orang, guruku ni wali ini, guruku wali katanya. La ilaha illallah. Tidak boleh membesarkan makhluk, besarkan Allah Ta'ala saja. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali Nabi menafikan dirinya. Nabi, Pak. Nabi kumpulkan sahabat lalu Nabi katakan, aku tidak bisa apa-apa. Rasulullah katakan, aku tidak bisa apa-apa. Kok kita sekarang mengaku bisa ini, mengaku-ngaku, Pak. Kemarin Nabi Umar bin Hafiz sudah keluarkan nasihat, Pak. Banyak di akhir zaman orang mengaku-ngaku, Pak. Ada yang mengaku jadi wali, ada yang mengaku jadi Imam Mahdi, bahkan ada yang mengaku jadi Nabi, ada yang mengaku jadi Malaikat Jibril. Orang gila semua. Ya, saya baru pulang dari Buya Yahya kemarin. Dari Cirebon Al-Bahjah. Tahu nih, bayan. Kata Buya Yahya, kalau ada santriku, santri Al-Bahjah, mengatakan, curhat kepada saya, Buya, semalam saya mimpi Rasulullah, maka saya akan panggil santri tadi dan katakan, kau jaga mimpimu, simpan mimpimu, seandainya kau ceritakan mimpi ini kepada santri yang lain, kau kupecat jadi santri. Dipecat. Madrasah kita tidak perlu para pendusta. Coba bayangkan, Pak, santri ngaku mimpi Nabi, ada ribuan santri. Kemudian besok mungkin akan ada yang datang lagi. Buya, Ustaz, saya mimpi Nabi juga. Dari 100 mimpi, Pak, mungkin 80 dusta, Pak. Hah? Masa dia mimpi Nabi, aku enggak, aku bikin cerita lah kan. Enggak semua orang amanah, Pak. Maka kalau hari ini ada orang ngaku-ngaku mimpi Nabi, Pak, di majelis umum. Mengaku-ngaku mimpi, jumpa ini, jumpa itu, Pak. Pastikan itu tak benar. Enggak boleh itu, Pak. Kalau itu percaya, percaya aja. Tapi biasanya para wali Allah, orang yang betul-betul bermimpi Rasulullah, dia merahasiakan hubungan ini dengan Allah saja. Dia tidak cerita kepada siapapun. Faham, Pak? Cukup cerita Nabi-Nabi saja. Kalau kita benar-benar hadir mulia ingin menceritakan tentang kebesaran Allah kepada umat Nabi, cerita kisah Rasulullah SAW, cerita kisah Nabi-Nabi, cerita kisah para sahabat dan sahabiah, cerita para tabiin. Ngapain cerita pengalaman diri kita? Nggak perlu. Nanti lama-lama orang minta air putih sama antum, tiap-tiap ludahin tuh. Terus mati nanti kuburan antum dikasih kain-kain nanti dikeramatkan. Nah, maka mulai hari ini hadir mulia, besarkan Allah, nafikan ghairullah, katakan la ilaha illallah. Katakan tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang kaya selain Allah. Hai orang-orang kaya, hartamu Allah yang punya, bukan kamu yang punya. Hai para pejabat, jabatanmu Allah yang berikan. Allah yang menaikkan raja-raja. Allah yang menurunkan raja-raja. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Saya takut, Pak. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia menyelamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya. Ini tauhid, Pak. Hari ini kemusyrikan didakwahkan, Pak, diumumkan, diperkampanyekan dan dibela sama para munafikin. Dibela kemusyrikan, Pak. Dibayar, Pak. Kemusyrikan dipertontonkan. Dibangga-banggakan. Dan umat Islam pun ikut-ikutan. Oh, betul itu. Budaya itu. Kearifan lokal itu. Na'udzubillah min zalim. Ya, Pak. Ini fenomena hari ini, Pak. Aneh-aneh, Pak. Maka kita jangan terkesan, hadirin mulia. Kita punya satu kalimah yang lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Apa kalimahnya? La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk dikuasai. Allah kuasa, selain Allah tidak bisa apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Makhluk ini tidak bisa beri manfaat
dan mudarat sedikit pun. Obat tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan rezeki tanpa izin Allah. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Ah, kalau begitu kenapa kita bekerja, Bang? Kenapa kita berobat? Berobat dan bekerja adalah perintah Allah, adalah sunnah Rasulullah. Tidak ada hubungannya obat dengan kesembuhan. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Obat makhluk, sakit makhluk, sembuh makhluk, hidup makhluk, mati makhluk. Makhluk dengan makhluk tidak punya hajat satu sama lain. Obat untuk menyembuhkan berhajat kepada Allah. Penyakit untuk mematikan berhajat kepada Allah. Dua orang sakit sama, sama sakitnya, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, makan obat yang sama, umurnya sama, umurnya sama, sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama. Dia makan obat dengan cara yang sama. Satu sembuh, satu mati, Pak. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. La ilaha illallah. Dua tahun terakhir, hadirin mulia, kita diuji. Saya sudah dua tahun tak datang ke Masjid Abu Bakar ini. Datang sih, datang cuma khutbah Jumat atau berapa kali. Dulu hampir setiap bulan kita majelis. Gara-gara lemahnya iman, gara-gara asbab lemahnya iman, Islam diatur orang kafir, Pak. Mestinya agama yang mengatur dunia, kok hari ini dunia mengatur agama, Pak? Kok bisa orang kafir mengatur cara sholat kita, cara haji kita, dan kita semua sami'na wa ta'na dengan orang kafir? Antum gak mikir, Pak? Kalau ada ulama yang mendakwakan tauhid, kembali kepada sunnah, dibuli, dicaci maki, ini ulama tak ada otaknya, bodoh. Iya, Pak. Saya berkali-kali katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dibuli, Pak. Kita lupa membesarkan Allah. Sibuk bicara makhluk. Makhluk yang tak nampak dibicara-bicarakan. Akidah seakan-akan itu besar. Ya. Beruntunglah orang-orang yang tidak tertipu oleh fitnah ini. Beruntung orang yang tidak tertipu. Dengan adanya fitnah ini, ujian iman ini semakin dekat dengan Allah. Ada orang dengan ujian ini menjauh dari Allah. Tak sholat lagi, tak ke masjid lagi. Takut, tak mau lagi berjabat tangan. Padahal berjabat tangan menggugurkan dosa. Ya. Itu WHO cuma suruh kita kumur-kumur, Pak. Rasulullah suruh kita berwudu, Pak. Cuci muka, tangan, kaki, semua disuruh. Kok hari ini kita tinggalkan agama, tinggalkan sunnah. Padahal Nabi berjanji, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia berada dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Kenapa masjid dikunci, Pak? Kenapa masjid dikosongkan ketika terjadi ujian itu? Nah, ini bahaya, Pak. Ini belum datang dajjalnya, Pak. Ini baru intro ya, Pak. Ini ibarat lagu, Pak. Ini baru intro. Antum tahu lagu Metallica enggak? Entertainment. Teng 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 teng. Ah, ini baru teng, baru teng pertama, Pak. Kayak gini horor ya, Pak. Gimana ref-nya, Pak? Kita tak sanggup. Maka siapa yang selamat, hadirin mulia? Orang yang kembali kepada sunnah. Fikir kebesaran Allah, hari-hari bicara kebesaran Allah saja. Lihat orang makhluk, lihat makhluk, tak terkesan oleh makhluk. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Jadi ini saya selama pandemi keliling saja. Saya bilang ini benar dari Allah, ini Allah mudahkan. 10 gubernur silih berganti di DKI Jakarta, tak satu pun yang bisa mengatasi macet kecuali pandemi, ya. Ketika ada PPKM, Pak, kita bebas, Pak. Dai-dai bergerak, cari orang ke rumahnya, ada dia di rumahnya. Biasanya nggak ada di rumah. Yang paling senang itu dengan adanya pandemi kemarin itu debt collector. Ah, nyari orang ada di rumahnya, Pak. Nah, terus dai nyari orang ada di rumahnya. Allahu Akbar. Terus, dan ada cerita sedikit nih lucu nih. Saya dapat undangan ceramah di Padang. Sampai di Palembang, naik mobil. Saya selama pandemi gak pernah naik pesawat, Pak. Naik mobil terus kemana-mana. Naik mobil. Sampai di Palembang, ada pengumuman dari Presiden. PPKM darurat. Ini, Pak.
sehingga panitia di Padang membatalkan acara, dibilang Ustaz tidak jadi acara kita PPKM. Oh ya sudahlah. Jadi akhirnya saya berhenti di kota Palembang itu, diam-diam senyap-senyap kembali ke Jakarta, juga enggak ada keramaian, enggak ada acara, enggak ada dakwah, mendingan kita istirahat di Palembang. Ada teman sekolah saya mampir ke sana. Lalu subhanallah saya berpindah-pindah sholat dari masjid ke masjid, random saja, tanpa pengawalan, tanpa teman, sendiri-sendiri aja. Kadang habis sholat bapak-bapak dilihat seujung ke ujung, mirip abang nih sama Dery Sulaiman ya. Biasanya kan ada acara baru kita datang, ini datang sendiri. Sampai satu hari saya ketemu satu masjid sedang dibangun, Pak. Dan nampak dari masjid itu sudah lama tak ada tukang bekerja. Ternyata benar, donatur yang berencana membangun masjid itu asbab pandemi bangkrut, Pak. Bangkrut. Dan mereka hebat, tidak mau minta-minta, tidak bikin proposal, padahal dekat dengan kantor gubernur. Lalu saya sholat di masjid itu, ngobrol-ngobrol lah. Intinya masjid, panitia pengurus masjid itu minta tolong untuk di-share nomor rekeningnya di sosial media Instagram. Mudah-mudahan ada orang baik yang mau transfer, mau bantu bangun masjid. Ternyata tidak ada bergerak, Pak. Satu pun tak ada yang transfer. Saya berpikir gimana cara menggerakkan orang-orang baik supaya mau membantu rumah Allah itu. Saya bukan orang Palembang, Pak. Saya tinggal di Citra Grand, Cibubur. Palembang itu rumah Allah saja yang saya lihat. Nah, gak tahu siapa yang punya, siapa yang wakafkan tanah, saya juga gak tahu. Lalu saya tercetus ide. Ide karena masjid itu memerlukan biaya 6 miliar. Dia bilang 6 miliar untuk selesaikan. Lumayan banyak, apa 6 miliar duitnya itu. Ya, kalau saya banyak duit, saya bagi, saya kasih langsung. Tapi gak ada duit. Tapi saya bilang sama mereka, lukisan saya pernah terjual satunya 500 juta. Boleh enggak nanti saya bantu lewat lukisan saja. Tapi zaman sekarang siapalah yang mau beli lukisan 500 juta. Sebelum pandemi adalah di Bandung laku terjual 300 juta untuk pesantren di New York, Imam Samsi Ali. Saya lelang lukisan. Dan pernah dapat juga dari Muri penghargaan karena bikin Asmaul Husna, dijual 10 juta satu. Jadi saya bilang kalau satu lukisan kita jual saja 10 juta, diwakafkan untuk masjid, maka saya perlu 600 lukisan untuk bangun masjid ini sampai selesai, untuk membantu pembangunan masjid itu. Nah, buka-buka Al-Quran, ternyata Al-Quran itu 604 halaman. Maka tercetuslah satu ide gila, melukis Al-Quran 30 juz. Saya pikir nih lama ini mungkin orang gak bisa rame-rame kan. Mendingan saya standby di Palembang, saya melukis Al-Quran di sana. Lalu saya umumkan di sini, saya umumkan di Instagram, siapa yang mau ayo ikut patungan, satu orang 10 juta. Satu orang satu halaman 10 juta. Kalau ada 600 orang yang donasi, jadi itu masjid, Pak. Ya. Ternyata ada dari Amerika orang nyumbang 4 halaman, dari Brunei ada 6 halaman, dari Jeddah juga ada yang transfer. Orang-orang jauh-jauh saja. Sekarang masjid sudah naik kubahnya, Pak. Tapi masih perlu support bantuan. Nah, masih perlu banyak bantuan karena baru ada 420 orang yang mendonasikan. Kurang 200 lagi. Jadi saya terus di mana-mana saya ceramah, saya katakan siapa yang mau bergabung, ayo ikut bergabung. Kalian transfer ke masjid, jangan ke saya. Transfer ke masjid. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya di mana-mana. Kalau misalnya kita semua sebelum mati, Pak, bangun 1000 masjid. Amin. Gimana caranya bangun 1000 masjid? Beli 1000 semen, Pak, 1000 sak semen, titip di 1000 masjid. Aha. Atau enggak ada duit, beli 1000 sak semen. Beli 1000 batu bata. Siapa yang membangun masjid, kata Nabi, sebesar sarang burung. Batu bata itu sebesar sarang burung, Pak. Maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Allahu Akbar. Jadi kita ada masjid dibangun, antum titip satu batu bata. Kalau enggak ada batu bata, ambil batu kerikil, lempar. Bismillah. Ya Allah, saksi ya Allah. Aku pernah lempar kerikil di masjid ini. Konon ada ceritanya, saya dengar di Ustaz Handi Boni ini. Ada orang Ustaz katanya masuk surga gara-gara kerikil. Gimana ceritanya? Jadi di akhirat Allah katakan ada istanamu di surga karena kamu bangun masjid di dunia. Ya Allah, aku enggak pernah bangun masjid. Malaikat disuruh ceritakan. Gini ceritanya. Kamu duduk di depan masjid lagi dibangun, lagi ngopi-ngopi di warung. Tiba-tiba ada sapi yang mau menubruk dinding masjid, Pak. Tukang lagi menyusun bata, ada sapi yang mau nyeruduk itu. Maka anak muda tadi spontan ambil batu lempar sapi. Pantulan lemparan batu masuk ke adukan semen, Pak. Ya, masuk ke adukan semen. Dia tidak tahu ternyata adukan batu-batu itu menjadi saksi di akhirat. Dia pernah membangun masjid di dunia.
Maka saya dimanapun berjalan, Pak, berjalan dimanapun, saya berusaha lihat masjid mana yang kurang, mana yang bisa minimal. Oh, jamnya rusak nih, boleh nggak saya ganti jamnya? Kerannya rusak, boleh nggak saya beliin kerannya sebentar? Karpetnya rusak, berapa nih, Matt? Berapa perlu karpet nih? Nah, ada duit, telepon teman yang punya duit, namanya, bro, ente mau masuk surga dengan karpet nggak? Gimana bang, ini masjid perlu karpet, kirim. Wah. Jadi hadirin sekalian, meskipun kita tidak punya uang, tapi kita bisa mengajak orang yang punya uang untuk beramal. Ya. Meskipun antum tidak mampu pergi haji, tapi kita bisa menyuruh orang yang mampu pergi haji. Kalau mereka pergi haji gara-gara kita, kita dapat pahala hajinya sempurna 100%. Takbir. Coba jemaah semua ucapkan subhanallah. Kurang keras, Pak. Subhanallah. Jemaah semua dapat 2 pohon di surga. Dari Sulaiman dapat berapa? Kalau ada 1000 orang, Pak, yang ngucapin ini, apalagi di Instagram juga ada, saya dapat 1000 pohon, Pak. Iya, nak? Sekali lagi dong, subhanallah. Bapak dapat 3 pohon, saya dapat berapa? Kalau 1000 tadi berarti udah 3000, kan? 3000. Jadi rugi orang yang tidak berdakwah. Rugi hanya mulai orang yang tidak berdakwah. Orang jumpa orang, lalu dia tidak ajak orang itu masuk Islam. Rugi besar, Pak. Antum duduk sama orang di pesawat sebelah-sebelahan, 2 jam terbang ke Bali, tanpa bicara sepatah kata pun ke dia, enggak ada satu senyuman pun ke dia. Dia tunggu kapan orang ini mengajak saya masuk Islam. Kita tak ajak, Pak. Nanti di akhirat dia tuntut kita, Pak. Semua orang yang pernah berjumpa di dunia, insya Allah akan jumpa lagi di akhirat untuk saling menuntut hak dan kewajiban. Maka jangan sampai kita, Pak, jadi orang zalim. Kalau ada satu orang manusia mati sebelum menyebut nama Allah, satu orang mati sebelum masuk Islam, yang zalim bukanlah Allah, tapi yang zalim orang Islam yang tidak mau berdakwah. Ya, Pak. Antum kenal dengan jenderal, Pak. Ada jenderal datang ke Masjid Bait Abu Bakar ini. Jenderal sholat di sini, antum undang. Tapi enggak diperkenalkan ke jamaah. Ya, ustaz berdiri, dia enggak kenalkan nih jenderal siapa, Pak. Pak, silakan bicara, Pak. Pas dia bicara, satu persatu jamaah keluar, Pak. Tinggal 2 orang lagi. Pertanyaannya, kira-kira jenderal tadi marah enggak, Pak? Sama orang siapa? Sama orang yang keluar? Bukan. Dia marah kepada orang yang mengenal dia. Kenapa kau tak perkenalkan aku kepada jamaah masjid tadi? Iya, Pak. Kan mestinya diperkenalkan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu, orang mulia, ada pejabat, ada jenderal sini. Luangkan waktu Bapak 2 menit, 3 menit, dengarkan beliau bicara. Pasti orang duduk. Begitu juga hadirin sekalian. Kalau hari ini ada orang tak mengenal Allah, kita kenal dengan Allah. Lalu kita tidak perkenalkan Allah kepada mereka, kira-kira Allah marah enggak sama kita? Zalim. Maka Nabi Yunus alaihissalam, dia beristighfar sambil berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan dakwah. Nabi Yunus tak merasa itu sebuah kesalahan, Pak. Ketika di atas kapal ada ikan paus datang. Pak, ini cerita ini sering kita dengar dari kecil, kan? Terus nahkoda kapal katakan, ikan paus ini sedang menunggu satu orang di atas kapal yang punya kesalahan yang sangat besar. Orang itu harus kita tumbalkan, kita buang ke laut. Ikan paus menunggu dia. Di atas kapal ada pendusta, ada pencuri, ada pezina, ada pemabuk, ada semua pelaku maksiat, Pak. Ada pembunuh. Nabi Yunus juga ada di sana. Kata nahkoda kapalnya, bagaimana kalau kita tulis nama semua passenger kapal, lalu kita cabut. Nama siapa yang keluar, dialah pendosa itu dan kita lempar ke laut. Nabi Yunus santai saja, Pak. Ternyata, nama siapa yang keluar? Nabi Yunus. Dulu kalau bukan Nabi, enggak wajib berdakwah, Pak. Tapi kita hari ini wajib berdakwah, karena Nabi sudah tidak ada. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Jadi dosa terbesar umat Rasulullah apa? Dosa meninggalkan dakwah. Ini jarang dibicarakan, Pak. Gara-gara dakwah ditinggalkan orang murtad, gara-gara dakwah ditinggalkan masjid kosong. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tapi kalau dakwah dibuat, masjid ramai, orang masuk Islam berbondong-bondong, madrasah tahfizul Quran di mana-mana, pesantren di mana-mana, orang haji berbondong-bondong. Tapi kalau dakwah ditinggalkan, bahaya. 3 kali, Pak, dicabut nama siapa yang keluar?
Yunus alaihissalam. Apa dosa Nabi Yunus, kesalahan Nabi Yunus? Pergi meninggalkan dakwah. Rasulullah pergi meninggalkan Makkah bukan keinginan beliau, wahyu perintah Allah. Nah, maka hari ini hadirin sekalian, saya mengajak bapak-bapak semua, marilah kita bergerak semampunya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Orang-orang kaya berdakwah dengan hartanya. Ya. Orang miskin mungkin dengan waktunya. Tapi kalau orang kaya bukan, kalau haji juga mengorbankan waktunya, Allah pandang pengorbanannya. Kalau orang miskin juga ikut-ikutan mengorbankan hartanya yang berharga itu. Orang, bagi orang miskin yang berharga apa, Pak? Harta. Waktu enggak ada harganya bagi mereka. Makanya Allah tak pisahkan di setiap ayat Al-Qur'an antara perintah harta dengan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan satu bisnis, satu perniagaan yang akan selamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berdakwah. Mudah-mudahan sebelum kita mati ada satu orang yang masuk Islam di tangan kita. Amin. Satu orang saja kata Nabi yang dapat hidayah asbab kita, itu lebih baik daripada satu seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Ferrari di zaman sekarang, Pak. Unta merah itu kendaraan termewah di zaman Rasulullah. Iya, Pak. Sekarang sudah berapa orang diislamkan, Pak? Sudah 100 orang? 10? Ahli ibadah banyak, Pak. Mohon maaf, saya jumpa banyak abid. Ahli Quran banyak, hafiz Quran. Tapi da'i tak banyak. Orang salah paham, dia pikir dakwah itu ceramah ini, Pak. Ceramah ini, cerita ramah-ramah, Pak. Ini gerak lidah saja mudah, Pak. Bukan ini dakwah, Pak. Dakwah itu bergerak kaki. Mendatangi umat Nabi. Orang suka datangi, yang enggak suka datangi. Yang berminat datangi, yang tak berminat datangi. Orang kaya datangi, orang miskin datangi. Raja-raja datangi, rakyat biasa datangi. Gubernur datangi, presiden datangi, semua datangi. Dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Naik gunung, turun gunung, menyisiri pesisir pantai, ke ujung-ujung dunia, Amerika, Eropa, Rusia, semua dakwah. Kalaupun kita tak mampu mendatangi semua orang, minimal kita mendoakan semua orang. Amin. Bapak naik apa ke sini, Pak? Motor. Saya lihat banyak motor di bawah. Apa merek motornya? Honda, Yamaha, Suzuki. Tahu gak itu nama kota di Jepang? Bertahun-tahun kita pakai motor. Pertanyaannya jujur, pernah gak kita mendoakan, antum mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Sebelum starter motor, ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Ada gak, Pak? Pernah gak kita ada niat untuk pergi ke Jepang? Ya Allah, hantar aku ke Jepang, ya Allah. Luangkan mastaku, ya aku mau berdakwah di Jepang, mau islamkan satu Jepang, ya Allah. Ada gak, Pak? La ilaha illallah. Lihat orang Afrika. Antum nonton bola, ya Allah, ini Cristiano Ronaldo, beri hidayah, ya Allah. Lionel Messi, beri hidayah, ya Allah. Lihat Mandalika kemarin, Pak. Satu dunia orang datang, Pak. Beri hidayah, ya, Pak. Karena kita enggak dakwah, pawang hujan yang dakwah, Pak. Dibayar tuh, Pak, 150 juta, Pak. Memang melestarikan kebodohan ini mahal harganya, Pak. Itu bukan ajaran kita. Yang bayar orang Islam masalah itu bodohnya, Pak. Kalau kita luruskan ini, Pak, dicaci maki, Pak. Oi, dicaci maki. Memang berat di telinga mereka kalimat itu, la ilaha illallah. Asbab kalimat itu, Nabi dilempar batu, Nabi dibilang gila, Nabi bahkan diludahi mukanya pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dikepung, diancam mau dibunuh, Pak. Kalau kita ikuti jalan itu, kalau kita mengaku ikut jalan Rasulullah, pasti apa yang Nabi lihat akan kita lihat, apa yang Nabi rasakan akan kita rasakan. Banyak orang ngaku dakwah, Pak, tapi yang didapat angpau cuan aja, dapat duit, amplop aja. Pernah enggak diludahin orang, Pak? Belum. Kata guru saya, kalau kau belum diludahin orang, berarti kau enggak benar dakwahnya. Tak sungguh-sungguh dakwahnya. Kata Sufyan Al-Tsauri rahmatullah alaih, kalau satu dunia semua orang suka kepada kamu,
pasti kamu tak sungguh-sungguh dalam berdakwah. Pak, kalau saya hanya datang kepada orang yang mengundang, orang yang suka, baru datang udah ditawarin, udah minum, kata Habib. Minum-minum. Baru datang, Pak. Siapin makan, siapin minum. Coba sekali-sekali datang kepada orang yang tidak mengundang, Pak. Insya Allah, Pak, antum akan dicaci maki, Pak. Diusir. Bahkan insya Allah nanti antum pun akan diludahi. Saya pernah diludahi orang di Bali itu. Kenapa? Waktu itu orang benci kali dengan pakaian ini, Pak. Sampai sekarang masih benci orang dengan pakaian ini. Maka saya sering minta maaf kepada para ulama, para habaib. Minta maaf sebesar-besar. Saya berpakaian semacam ini bukan apa-apa. Bukan karena sok-sokan Habib dibilang ulama. Tidak. Saya ini tinggal di Bali, Pak. Saya tinggal di tempat minoritas. Kalau saya tidak jaga iman, tidak jaga diri saya, Pak. Maksiat datang menawarkan diri, Pak. Itu bule-bule, Pak. Datang, kalau datang itu ketemu cipika-cipiki nyosor langsung, Pak. Kalau saya enggak berpakaian kayak gini, Pak, enggak kuat iman. Tapi kalau berpakaian gini dia begini, Pak, bule. Oh, good. You Muslim now ya, katanya. Masuk Islam kamu sekarang. Ya, Islam don't touch woman. Islam enggak sentuh perempuan. Bahkan dia beli lukisan saya bule-bule, Pak. Dia kasih duit ke tangan saya. Dia bilang, no, don't touch. You holy man, don't touch money, katanya. Kasih anak buah karyawan di galeri. Jadi ini pakai ini pagar diri, Pak. Saya kemarin di Lombok, saya tanya sama satu orang, ada orang Jerman. Tiba-tiba aja dia lihat saya di restoran, Pak. Dia samperin saya, kemudian dia masuk Islam. Terus semua yang saya suruh dia ikuti, Pak. Sampai saya tanya, kenapa kamu ikut sama saya? Kenapa kamu percaya dengan semua yang saya ucapkan? Apa dia bilang, pakaianmu semacam ini gak mungkin kamu berdusta. Padahal hadirin mulia, ini bukan pakaian, ini pakaian jenderal sebetulnya, Pak. Ini kopral, kopral pakai baju jenderal, memang gak aneh, Pak. Tapi meskipun satpam, kalau pakai baju mirip baju polisi, Pak, dakdik duk jantung kita lihat, Pak. Iya enggak? Walau satpam, Pak, tapi pakai baju polisi. Kalau jenderal bintang 4 pakai baju enggak pakai seragam, enggak dihargai orang, Pak. Coba, Pak, antum jenderal bintang 4, atur lalu lintas, Pak. Kalau enggak dicaci maki orang, paling dikasih duit 1.000, 5.000. Padahal jenderal, Pak. Nah, maka ini pentingnya pakaian ini untuk berdakwah, hadirin sekalian. Jadi saya cerita sendiri terakhir nih, saya pengalaman ke Bali kemarin, ada banyak, ada berapa orang masuk Islam, alhamdulillah. Saya update di Instagram. Jadi saya lagi makan di restoran habis acara Muslim United sama Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah. Lalu selesai acara selesai, saya makan di satu restoran di Praia. Praia itu dekat Mandalika. Lagi makan, tiba-tiba bule datang, orang Jerman. Ganteng, tinggi, dia datang. Duduk samping saya. Terus saya tanya, hey, ada apa? Dia bilang, aku mau tanya satu hal, katanya. Apa? Ada apa? Dia bilang, few days ago I went from one masjid in Gili Trawangan. Jadi dia ke Gili Trawangan, janjian sama partner bisnisnya di dalam masjid. Ternyata hadirin mulia, dia bilang, ketika aku masuk masjid, I feel something different. Aku merasakan sesuatu yang berbeda di hatiku. Dan setelah aku masuk masjid itu, akan sleep. Udah 4 hari aku gak tenang tidur. There's no one can explain to me what is this. Gak ada orang bisa menjelaskan kepada aku apa yang kurasakan ini. Oh, saya bilang ini hidayah ini. Hidayah ini. Saya bilang, brother, namamu siapa? Dia bilang, Bobby. Oh, good. Bobby. Do you believe in Allah, brother? Yes. Prophet Muhammad, do you believe? Moses, you know Moses? Yeah. Jesus Christ. Dia orang Nasrani dulu ya, atau agamanya apa? Saya enggak tanya juga, enggak penting kan. Kemudian, do you believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last messenger of Allah? Yes. Hey, you are Muslim. Wait, wait. Saya berdiri, saya panggil semua orang yang ada di restoran. Hey, semua tamu-tamu restoran, mau enggak kalian bersaksi, bantu saya merapat ke sini? Ada satu orang Allah hantar untuk memeluk Islam. Ini sebule bingung, Pak. Tiba-tiba ramai orang ngerumunin dia. Saya bilang, now you shake my hand, brother. Tonight, malam ini is the best night in your life. Hari malam terbaik dalam hidupmu. You following me. You look in my eyes. Lihat mataku, following me. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Now your name is Usman. Tak kasih nama Usman, Pak. Tapi ini bukan nama ruh, Pak. Ini nama beneran, Pak. Ini nama betul, Pak. Nah, hari ini lagi viral nama ruh, Pak. Tak paham saya, Pak. Nah, saya enggak ngerti itu, Pak. Banyak orang tanya, apa nama ruh? Enggak ngerti sih. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, nanti boleh dijelaskan, Pak. Saya sudah tanya ke seluruh ulama, enggak ngerti mereka, Pak. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Orang-orang bodoh-bodoh enggak paham. Syariat enggak paham, Pak.
Allahu a'lam bisawab. Subhanallah, saya kasih nama Utsman. Lalu dia bertanya hadir sekalian. Saya sudah bilang, hey, 10 o'clock brother, I need to sleep tonight because besok pagi aku harus kuliah subuh di Mataram. Kalau kamu serius, if you serious to become a Muslim, kamu harus bangun setiap pagi jam 4. It's okay for you? Oh, it's easy for me, no problem. Akhirnya hadir sekalian dia ikut ke hotel di Mandalika, kemudian lanjut dia besok subuhnya saya lagi ceramah, datang ini bule, Pak. Datang udah pakai sarung, Pak. Boleh pakai sarung, pakai baju koko. Tidak tahu dapat di mana dia itu baju malam itu. Subhanallah, dia duduk. Dia dengar tausiah. Setelah saya tausiah, saya pamit sama dia pergi balik ke hotel. Lalu saya tanya sama dia, brother, what do you feel? Dia bilang, peace, love. Feel coming home. Are you happy, brother? First time happy in my life. Dia bilang, ada rekamnya itu. Pertama kali saya rasakan bahagia dalam hidupku. Saya pikir ini orang gembel, Pak, boleh miskin, Pak. Lalu saya kepoin di Instagram dia. Oh, ternyata nama dia udah diganti jadi Bobby Utsman. Bobby Utsman. Subhanallah, saya pulang ke hotel, saya cek, ternyata dia bukan sembarang orang. Ternyata dia bukan gembel, Pak. Dia punya bisnis di kapal pesiar. Dia orang yang tinggi ganteng, dia punya satu bis party lah, party-party gitu. Yang private party itu di Gili Trawang ada villa. Itu gak mungkin sembarang orang, ini pasti miliuner nih. Gara-gara pandemi bisnisnya mungkin gak berjalan ya. Subhanallah, dan dia satu postingannya dia dikerumuni ada puluhan wanita-wanita cantik, supermodel. Dengan minuman khamar di tangannya semuanya. Dan ternyata benar, Pak. Dunia ini tidak bisa mendatangkan ketenangan. Orang yang kaya raya semacam itu, orang yang punya, yang dikeliling wanita-wanita cantik semacam itu, dia katakan, first time happy in my life. Ternyata selama dia bermaksiat, dia tak rasakan kebahagiaan. Jadi jelas, sejelas-jelasnya, sekaya apapun orang itu, setinggi apapun jabatannya, seterkenal apapun dia, kalau dia tidak beriman, dia tak taat kepada Allah, pasti hidupnya susah. Pasti. Jadi kalau ingin bahagia, enggak perlu harus kaya dulu, Pak. Taati Allah dan Rasulnya. Maka dalam satu hadis kursi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah. Tidak masalah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Karena dunia tak lama, Pak. Dunia sebentar lagi. Satu persatu teman-teman kita, jamaah masjid kita, pergi meninggalkan kita. Saya jamaah masjid ini udah berapa yang meninggal. Yang saya tahu, dapat kabar dari WhatsApp. Innalillahi wa innalillahi wa innalillahi. Dan sebentar lagi kita, Pak. Saya minta maaf nih, saya kalau saya perhatikan wajah jamaah-jamaah ini, Pak, kayaknya enggak lama lagi nih. Nah, ini mohon maaf, Pak, ya. Enggak sampai 100 tahun lagi nampak. Ya. Mudah-mudahan sampailah kita agak berapa umur, Ustaz? Ya, tapi jangan terlalu lama juga lah, ya, hidup di dunia ini susah. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Allah Ta'ala sayang kepada kita, umur Rasulullah. Kenapa? Buktinya apa? Allah tak berikan kita umur yang panjang seperti kaum terdahulu. Umur umatku, kata Nabi, 60-70 tahun. Kenapa? Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Karena dunia tempat susah payah. Kalau kita tidak mau bersusah payah menuju surga, pasti kita akan bersusah payah menuju neraka. Pasti, Pak. Jangan dipikir Fir'aun tidak susah payah, Pak. Dia susah payah juga. Tapi semua pengorbanannya, semua susah payahnya, semua tangisannya, bahkan dia dibenamkan di Laut Merah, membawa dia ke dalam azab Allah selama-lamanya. Jadi hadirin sekalian, terakhir, gunakanlah harta untuk agama. Kalau tidak, harta pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Cari harta sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita kirimkan ke akhirat itulah milik kita sesungguhnya. Gunakan waktu untuk agama, kalau tidak waktu pasti berlalu, tik 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 tik, berkurang berkurang berkurang.
Kalau tidak digunakan untuk agama, pasti berlalu, pasti habis itu waktu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri dalam perkara agama. Kalau tidak, kita semua pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kita semua pasti akan mati, tapi bukan dalam perkara agama. Mari kita saling mendoakan, Bapak Ibu sekalian ya. Kita enggak tahu kapan malaikat maut datang menjemput kita. Allah pastikan kedatangannya. Allah rahasiakan waktunya, caranya, tempatnya di mana. Tapi clue Allah bagi tahu, bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ta'lim, insya Allah mati dalam menuntut ilmu. Orang yang sibuk ibadah, insya Allah mati dalam sujud malamnya. Orang yang sibuk tilawah, insya Allah mati dalam baca Al-Quran. Orang yang sibuk khidmat membantu umat, insya Allah mati dalam berkhidmat kepada umat. Begitu juga orang yang sibuk maksiat, na'udzubillah, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Jadi hadirin sekalian, we never know, 70 kali malaikat maut setiap hari menatap wajah kita. La aisha illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan, kata Nabi, kecuali kehidupan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Lahir memang lebih duluan ayah dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Maka kita jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Kalau ada niat berbuat baik sekarang juga, karena kita enggak tahu besok pagi itu ada. Kematian lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Banyak orang menunda-nunda besok mau tobat. Dia tidur malam itu, ternyata dia tak bangun lagi. Tak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid kurang ajar sholat di depan imam. Disolat kan. Ya. Kurang ajar. Maka hadirin mulia, sekaranglah saatnya. Bersegera, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.